Ini Masjid Aqsa, Masya Allah. Kubahnya dia hitam kalau Masjid Aqsa. Kalau tempat hijrahnya Isra Mi'raj kuning yang tadi kita. Alhamdulillah ya Allah, sampai ke Masjid Aqsa, Masya Allah. Kalau itu yang Mi'rajnya Nabi, masjidnya, ini Masjid Aqsa-nya. Masya Allah. Iya. Banyak boleh. Ya Allah, subhanallah, ya Allah. Oh, tertata, terharu banget, alhamdulillah. Ayah ibu bisa kemari. Syukur padamu, ya Allah. Alhamdulillah, walhamdulillah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, bisa ke Masjid Aqsa, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ini masjid yang mi'rajnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, dahnya, subhanallah, tempat mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Indah banget ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Dokter Sata, terima kasih banyak dok. Barakallah. Semoga tambah sukses klinik yang mampunya. Ibu ayah. Hei, ada Pak Haji. Assalamualaikum. Habibi. Habibi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai. Ini kita lagi malam mingguan. Salat berjamaah di Masjidil Aqsa dengan dari maghrib sampai isya ya. Jadinya jamaah takdim tadi. Ya kan? Jadi semuanya harus jamaah takdim. Kita sampai melihat berapa kali Nabi Muhammad terbang ke itu ya? Dirasa diangkat, dirasa diangkat ke situ. Ke Isra Mi'rajnya terbang di lapaknya ya. Oh, Yukis. Lancar, subhanallah. Selamat malam. Alhamdulillah.
jadi sholat nanti telah bisa untuk lagi untuk saya untuk mengaku aku nanti saya dapat kata alhamdulillah saya sholat nanti bisa masih banyak yang bawa senang banget terhadap bahas Masya Allah karena untuk masjid Aqsa tempat juga Nabi Muhammad bisa merok dari luar masjid alhamdulillah semua setelah bersih-bersih karena debu kita tadi jalan dan dekat coba deh itu seluas mungkin siang itu buat apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai pukul 10 menit lah ya jalan ini. Pak mau masuk juga. Pak, kaki pak. Dulu ah. Ngapain? Pak kaki nanti. Gimana? Yang itu kan yang dia ngepak itu kan ya. Ke atas. Oh, masjid kuning dong nih. Ayah. Alhamdulillah, sudah sampai. Ah, sampai tuh. Yang masjidnya, mi'ratnya Nabi Muhammad. Hijrah. Hijrahnya. Hijrah Aqsa. Langsung ke Sidratul Muntaha. Nah, ini dia masjidnya. Insyaallah. Jadi di samping masjidnya itu baru masjid Aqsa. Seberang. Subuh kita di Masjid Aqsa. Ini gak taunya punya teman 11-12 lahiran Oktober 3 dan 4. Kita barengan ya. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman dan sholat semuanya. Bunda. Alhamdulillah. Ini aku ketinggalan jauh. Mak, marek mak. Subhanallah. Masya Allah. Allah. Subhanallah. Kirkis, ibu lagi di Masjid Aqsa. Tapi ini masjid yang mihrabnya Nabi Muhammad saya. Masjid Aqsa tuh yang kubahnya hitam di sana. Kiblatnya tuh di ujung. Alhamdulillah, Bilkis. Nama ayah tuh. Assalamualaikum. Ini kupluk Bilkis ibu pakai bermanfaat buat anak. Karena subhanallah emang ya, kalau rumah Allah itu dimana-mana panas banget, tapi di lingkungan ini dingin banget, sejuk banget, Masya Allah. Alhamdulillah, saya berkunjung ke makam Nabi Yunus alaihi salam. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah ya Allah. Saya sampai kemari ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ada Pak Haji tuh. Pak Haji. Laki-laki bertiga, ceweknya doang, gue banyak. Kita mau ke masjid siapa Pak Haji? Ya. Pak Haji Ibrahim ya. Iya betul. Anak Pak Ibrahim tadi siapa aja? Yusuf, ya, ya. Oh ya, aku. Semuanya di Masya Allah. Itu masjidnya. Abrata. Ayah. Ayah mukanya lihat dijaga banget. Besok Abrata, nanti besok. Ibu istrinya Rifka. Ini siapa? Ini Rifka, istrinya. Subhanallah. Rifka, Rebika. Istrinya Ishab. Zawud, istrinya Ishab.
Ini makamnya. Nabi Ishaq, ya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Rabb. Alhamdulillah, semoga ini makam Nabi, ya Allah. Ishaq, Yakub dan Yusuf. Ini makamnya. Ibrahim. Ibrahim, ya, tadi di atasnya, ya. Bacaannya makam. Dan di sini ada tapak kaki Nabi Muhammad alaihissalam. Masya Allah. Kenapa di sini ada tapak kaki Nabi Muhammad? Karena Bapak Ibu, ada suatu hadis dari Abu Hurairah, Muhammad bersabda, ketika saya di bawah dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, Jibril alaihissalam membawa saya ke makam Ibrahim. Dan dia bilang kepada saya, turun dan salat dua rakaat. Inilah makam Ibrahim. Jadi sesudah dia turun di atas batu ini, dan ada tapak kakinya, Nabi Muhammad alaihissalam. Masya Allah. Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Ibrahim. Halo. Halo. Di mobile pun jatuh. Kamu ingat tak? Ini semuanya tulang-tulang Nabi ada di sini. Memang suka ya sumur gitu tuh. Saat ini bagi saya ada di kota Palestina.